Baim Wong resmi mengajukan permohonan gugatan cerai terhadap istrinya Paula Verhoeven ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pihak Baim Wong mengonfirmasi permohonan cerai itu yang diajukan pada Senin 7 Oktober 2024 lalu. Kendati demikian, ia enggan bicara lebih lanjut mengenai permohonan gugatan cerai tersebut. Permohonan itu terdaftar dengan nomor perkara 3477/PDT.G/2024/PAJS dan sempat terlihat di laman resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Namun, detail perkara itu kini sudah tidak lagi terlihat di laman resmi SIPP PA Jakarta Selatan itu. Sebelumnya kabar keretakan rumah tangga Baim Wong dan Paula sudah terdengar sejak beberapa waktu terakhir. Rumor ini muncul karena pasangan ini sedang jarang terlihat bersama. Salah satu momennya adalah ketika Baim Wong merayakan ulang tahun ayahnya, Johnny Wong. Dalam rangkaian foto yang diunggah Baim Wong ke akun Instagram pribadinya, sosok Paula Verhoeven tidak terlihat. Baim Wong kala itu menyebut Paula adalah sosok yang mengambil foto tersebut. Meski demikian, Baim Wong enggan menjelaskan lebih lanjut alasan istrinya tidak ikut berfoto bersama keluarga dalam momen tersebut. Meskipun sedang mengajukan gugatan cerai, Baim Wong tetap beraktivitas seperti biasa. Pada Senin 7 Oktober lalu, Baim Wong diketahui masih menghadiri berbagai acara, salah satunya acara Roti Romi Awards 2024 yang digelar oleh Roti Romi.